Hai sahabat Lugas TV, jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, comment, share, and subscribe. Ataupun yang disosialkan oleh teman-teman GPC, terutama di GPC Pulau Merah, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Sekjen GPC Pulau Merah yang telah memberikan fasilitas tempatnya dengan teman-teman dari Cilegon juga. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga dengan adanya kegiatan ini bisa membantu atau meringankan beban-beban masyarakat. Mungkin sebatas itu yang bisa saya sampaikan. Untuk targetnya sendiri hari ini berapa? Untuk target sekarang mencapai 12 anak ya, 12 orang. Alhamdulillah didampingi juga dengan ibu-ibunya. Sementara 12, mungkin rencana nanti ke depannya nanti mungkin saya akan mengadakan lebih banyak lagi. Ada nggak harapan untuk ke depannya untuk DPC-DPC lain untuk mengadakan sunatan masal ini? Insya Allah, barusan kami juga dapat tebusan dari Ketua DPC Jombang bahwa mereka ingin mengikuti jejak seperti di Pulau Merak, mungkin beda konsep ya, dalam arti tetap itu kegiatan itu sosial, entah itu sunat massal ataupun vaksinasi gratis ataupun yang lain gitu, akan menyusul di Jombang insya Allah ya. Pesan-pesan untuk khususnya GPC Kota Cilegon ini apa? Betul. Pesan kami untuk Ormas GPC Cilegon itu jangan pernah berhenti untuk berbuat kebaikan. Terus kita berbuat sosial, membantu masyarakat setempat dalam arti kita sesuai dengan fungsi dan tujuannya Ormas ialah kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjembati masyarakat, membantu masyarakat, dan masih banyak lagi suatu kegiatan-kegiatan sosial yang mana masyarakat bisa terbantu dengan kegiatan Ormas GPC Cilegon ini. Akan salah nama saya Pak Marino, saya sering panggil Abah Ono. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada DPC Cilegon yang telah mengadakan sunatan massal di lingkungan kami, terutama buat Ketua Pak Haji Suwari. Terima kasih banyak Pak yang telah meluangkan waktunya hadir di tempat kediaman kami.
menurut saya untuk kegiatan atau program bakti sosial surat masal ini yang di diselenggarakan oleh si GPC ini ya termasuk bagus lah, karena kan bersifat kemanusiaan juga, membantu untuk masyarakat duafa atau anak-anak yatim piatu yang mungkin ingin melakukan surat masal tapi mungkin ada keterbatasan dari segi biaya, dan untuk adanya kegiatan ini jadi mereka bisa untuk melakukan sunat. Buat saya ini kegiatan yang positif. Iya, begitu aja. Harapan kedepannya Bu untuk GPC ini sendiri Bu? Harapannya maksudnya untuk lebih banyak lagi mungkin program-program atau gelombang-gelombang berikutnya yang akan diadakan di kemudiannya nanti. Nah, mungkin lebih banyak lagi, mungkin jadi semuanya untuk masyarakat yang memiliki anak-anak yang usia sunat mungkin bisa nantinya bisa untuk sunat juga, dan nanti biar merata lah jadinya. Jadi mereka nggak menunggu-nunggu harus ada biaya dulu untuk sunat atau bagaimana semacamnya seperti itu. Berarti untuk ini nggak dikenakan biaya ya Bu ya? Insya Allah nggak semua, jadi free, benar-benar free. Ya. Alhamdulillah sih untuk adanya kegiatan ini sangat membantu masyarakat mungkin yang ekonominya ke bawah, ya gitu aja. Mungkin seperti itu. Terima kasih saya. Bu. Ya sama-sama.